pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akhir Sirot dalam acara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Luhur Al-Saqafah, Jagakarsa, Selasa 6 September 2016, menyampaikan seluruh warga Nahdiyin harus menguasai media sosial guna menangkal akun-akun radikal yang mengancam kedaulatan dan keamanan NKRI. Tapi bagaimana cara amalnya? Bagaimana cara operasionalnya? Nah, kalau kualiun biru mau mahum itu masih sangat sempit dibandingkan dengan kualiun kiai. Sudah mau itu ceramah, khutbah, pidato, itu ya, iya, itu ya. Tapi sekarang kualiun biru mau mahum harus menguasai medsos. Melihat medsos radikal siapapun akan tertarik. Acara yang diikuti oleh seluruh pengurus lembaga PBNU, badan otonom, juga dihadiri oleh Rois Am PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Sekjen PBNU Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini berlangsung 6 hingga 7 September 2016. Selain menjalankan amanat Muktamar NU ke-33 di Jombang, acara ini juga bertujuan untuk menyeragamkan visi dan persepsi tentang Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.